kutiban nahar innana antaba nun kasroh alif basyiroh ya waroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang dan bahagia rasanya bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan seperti biasalah hendaknya Anda sekeluarga dalam keadaan baik pada malam hari ini. Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada Anda sekeluarga dimanapun saat ini Anda tengah berada. Amin, amin, ya robbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, kali ini saya akan membabarkan kepada Anda ilmu terawangan yang sederhana untuk dipraktekkan. Sebabnya adalah dalam satu bulan itu, hampir 20-30 kawan-kawan yang meminta kepada saya mantra, doa, tirakat, ritual yang cukup sederhana untuk bisa melihat alam goib atau paling tidaknya bisa merasakan keberadaan makhluk goib. Jika dikaji kepada asal-muasalnya, sejak kapan sebenarnya Nabi Adam alaihissalam itu meminta kepada Tuhan supaya diperlihatkan alam goib? Jawabannya ialah berdasarkan kaji semula jadi, sejak iblis menghilang dari pandangan. Ditambah pula lagi Tuhan berfirman, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Bertambah menggegek dan ketakutanlah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana tidak takut? Musuh yang nyata tidak kelihatan. Kalau terjadi duel satu lawan satu, kemana mau ditinju? Nah, ketika itulah Nabi Adam alaihissalam meminta keadilan kepada Tuhan. Jika benar-benar setan itu, termasuklah iblis sekalian, adalah musuh yang nyata bagi Adam dan anak cucunya, maka berkat sifat Tuhan yang maha adil, maka Nabi Adam alaihissalam meminta keadilan. Apa itu keadilannya? Yaitu meminta kepada Tuhan supaya musuh yang nyata itu diperlihatkan. Termasuklah alam dan tempat bersembunyinya musuh yang nyata itu. Jadi kawan-kawan yang saya muliakan, sejak itulah asal-muasalnya manusia ini dapat melihat alam gaib beserta isi serta makhluk di dalamnya itu. Andaikan firman Tuhan tidak turun kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa setan itu musuh yang nyata baginya, maka saya yakin tidak ada satupun manusia yang memiliki ilmu bisa melihat alam gaib, apalagi melihat makhluk gaib, termasuklah para nabi sekalian. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam alaihissalam meminta keadilan kepada Tuhan untuk bisa melihat musuh yang nyata itu. Maka Nabi Adam alaihissalam berkatalah, kutiban nahar innana antaba nun kasroh alif basyiroh ya waroh. Maka sejak itulah keadilan turun kepada Nabi Adam alaihissalam dari Tuhan, bahwa ditetapkanlah setan itu beserta iblis musuh yang nyata baginya, dan jika terjadi perkelahian atau peperangan, maka Nabi Adam alaihissalam beserta anak cucunya dapat melihat musuh yang nyata itu dengan mengatakan kalimat tadi. Lalu bagaimana cara untuk menggunakan kalimat yang diminta oleh Nabi Adam alaihissalam tadi? Kawan-kawan yang saya muliakan, untuk kali ini, karena berdasarkan kaji semula jadi, bukan kaji syariat, hakikat, tarikat, maupun makrifat, jadi tidak menggunakan tirakat-tirakat tertentu. Kita harus memahami apa isi hati Nabi Adam alaihissalam ketika beliau meminta kepada Tuhan keadilan tadi dengan berkata kalimat yang telah saya jelaskan itu. Apakah kondisi Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan yakin, dalam keadaan berani, dalam keadaan pede, atau sesungguhnya dalam keadaan takut ketika dia meminta keadilan itu? Pastilah karena musuh yang nyata itu tidak kelihatan, maka ketika Nabi Adam alaihissalam meminta keadilan itu, beliau dalam kondisi ketakutan. Itulah sebabnya orang yang berada dalam ketakutan pasti dapat dengan mudah melihat alam gaib, paling tidaknya melihat keberadaan makhluk gaib. Mengenai ini, saya punya kawan sebaya dulu sewaktu mengaji di kampung. Kebetulan kami mengaji di masjid yang di sekitar masjid itu terdapat kuburan atau makam umum. Nah, yang membuat saya jengkel adalah kawan saya ini sangat penakut sekali. Kalau menjelang pergi mengaji karena hari masih terang, tentu dia tidak ngomel-ngomel. Tapi ketika pulang mengaji, biasanya setelah selesai sholat fardu isya, maka yang pertama saya dengar di telinga adalah omelannya tentang ketakutan karena harus melewati kuburan umum tersebut. Dan yang paling membuat saya jengkel, setiap pulang bersama dia, pasti selalu dia melihat makhluk gaib nongkrong atau nangkring di kuburan tersebut. Ada saja itu, hampir setiap pulang, kadang dibilangnya pocong lah, kadang dibilangnya kuntilanak lah, kadang dibilangnya si Anu lah yang baru meninggal 3 hari yang lalu.
Dan anehnya kawan-kawan, tentu saja apa yang dia lihat itu benar-benar nyata. Sebab waktu itu kami masih kecil dan tidak mungkin bisa mereka-reka adegan sehoror itu. Sejak itulah saya berpikir bahwa asal-muasalnya seseorang itu bisa melihat alam gaib adalah karena rasa takut. Jadi supaya kata sederhana untuk bisa melihat alam gaib tadi, yaitu ilmu terawangan ini, berfungsi dengan baik kepada Anda, maka Anda bacalah dalam keadaan takut. Atau yang kedua, jika Anda orangnya berani, jarang memiliki rasa takut di dalam hati, maka Anda harus baca kalimat tadi pada situasi yang menakutkan. Contohnya umpamanya Anda tengah berada di sebuah tempat yang menurut feeling Anda cukup mengerikan, maka inilah saat yang tepat untuk membaca kata terawangan Nabi Adam alaihissalam tadi. Caranya adalah Anda hirup napas lalu tahan, dan kepalkan telapak tangan Anda sekuat-kuatnya seperti orang yang tengah marah, lalu Anda baca kalimat tadi sebanyak 2 kali saja. Lalu Anda hentakkan napas Anda keluar bersamaan dengan Anda lepaskan pula kepalan tangan Anda. Dan jangan lupa ketika membacanya dalam tahan napas itu, Anda pejamkan mata. Ketika Anda membuka mata itu, maka Anda akan melihat sosok-sosok gaib yang cukup banyak berada di hadapan Anda. Mudah-mudahan kata semula jadi terawangan ini dapat memenuhi permintaan kawan-kawan di sana. Walau alam bisawab, minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, karena saya membuat videonya dalam keadaan hujan, saya minta maaf jika audionya agak sedikit terganggu.